Saudara, per tahun 2021 Kejaksaan Negeri Pontianak Tengah menangani 927 perkara pidana umum. Ya, di masa pandemi COVID-19 ini, perkara narkoba masih mendominasi di Pontianak. Kejari Pontianak di bidang tindak pidana umum telah melaksanakan pra penuntutan dan eksekusi narkotika, orhada, dan terorisme. Kepala Kejari Pontianak Basuki Soekarjono mengungkapkan timnya telah melaksanakan satu tuntutan dengan pidana mati terhadap perkara pembunuhan berencana, namun masih menunggu keputusan hakim. Perkara yang mendominasi narkoba SPDP 75 perkara, tahap 1 88 perkara, dan tahap kedua 85 perkara. Semua pelaksanaan persidangan dilaksanakan dengan daring dengan tetap dikawal oleh pegawai Kejari Negeri Pontianak. Untuk perkara narkoba diberikan pidana atau hukuman efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Basuki menegaskan pihaknya terus berupaya memberikan penyuluhan hukum kepada warga sekolah agar warga juga mengerti terhadap hukum dan penanganan perkara oleh kejaksaan. Menangani perkara sampai dengan bulan Juli 2021 itu sebanyak 927 perkara, kurang lebih sekitar itu. Itu terdiri dari perkara tindak pidana narkotika, tindak pidana yang terkait dengan orang, harta, dan benda. Nah, jadi total semua kurang lebih sekitar 927 perkara. Adapun tahap eksekusi sudah mencapai hampir 300 perkara yang telah kita eksekusi. Dalam momentum Hari Adiaksa ini, Kejari Pontianak tengah melakukan penyidikan terhadap dua dugaan tindak korupsi.